Oke, HSR balik lagi sama gue Astrid Hosmadang di channel Velg terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR. Wheel. Kali ini gue lagi ada di salah satu toko resminya HSR Wheel, ada di daerah Cibubur. Alamatnya di bawah nih, di J-Style World of Rim. Dan sekarang gue mau kasih lihat koleksi velg ring 16 yang ada di sini ya. 16 itu sebenarnya kebanyakan PCD 400 sama 414. Dan mobilnya itu bisa untuk banyak banget ya, Avanza, Xenia, terus untuk yang 400-nya ada Mobilio, ada Brio, terus ada juga Calya, Ayla, pokoknya banyak banget deh. Nah, ini kita lihat koleksi-koleksinya yang ada di sini. Ini langsung aja yang kelihatan pertama nih, ada HSR Minas ya. Dia ini ring 17 lebar itu, ring 17 lebar itu 7, offsetnya 42. Ini salah satu HSR original ya. Model palangnya dia ada 6 palang, tapi ini model desainnya nggak sampai dalam nih, jadi termasuk yang lumayan sulit untuk dibersihin. Jadi harus ngegulung-gulung kain dulu, terus harus diselipin gitu biar bersih. Untuk yang suka gaya-gaya racing nih, salah satu pilihan yang keren sih. Terus kalau misalnya kalau kalian pengen nyoba yang gaya-gaya off-road, nah ini ada HSR Mid 07. Dia ini ring 16, lebarnya itu mana lebarnya? Lebarnya 7, offsetnya 40, nih tulisannya kayak grafir soalnya, bagus banget gitu, jadi susah kebacanya. Ini kalau mau model-model offroad bisa pakai ini. Sebenarnya ini ada beberapa model warna ya, ada yang hitam merah, ada yang hitam cooper, ini kan hitam bronze nih, ada yang warnanya cooper kayak orange gitu. Terus ada yang full grey, ada juga yang full black. Macam-macam nih pilihan warnanya. Jadi kalau kalian mungkin mobilnya warna merah, bisa coba pakai yang ada merahnya. Atau misalnya mobil kalian yang netral hitam, nah ini juga termasuk bisa yang kalian pakai nih, si black bronze ini. Terus mana lagi ya? Atau ini nih, ini banyak yang suka nih, HSR 10. Dia ini spesifikasinya itu ring 16, lebarnya 7, offsetnya 40. Ini tuh gue pernah lihat dipakai di Yaris, keren banget sih. Model-modelnya elegan ya, dia ada lipsnya tapi lipsnya nggak terlalu tebel. Lipsnya nggak terlalu tebel dan agak tipis, jadi buat yang pengen gaya-gaya elegan tapi nggak mau yang terlalu lebar banget lipsnya, ini salah satu yang cocok. Modelnya juga berakar ya, jadi untuk yang bagian cakramnya itu masih polos banget, ini salah satu model velg yang bisa nutupin kekosongan itu sih, jadi nggak terlalu bolong gitu kelihatannya. Banyak sih yang suka ini model ini ya, karena apa, dia modelnya juga elegan, rivet-rivetnya ini juga ada pemanisnya ini juga nih, bikin velgnya mengkilat juga, terus ada lipsnya juga, dan lipsnya nggak terlalu tebel, nggak terlalu yang lebar banget, celong banget gitu, nggak. Mau dibikin gaya-gaya stance juga masih bagus gitu kelihatannya ya. Oh ini sama nih ya, yang bronze juga nih. Nah, ini kalau yang suka model-model two-tone deh nih. Oh sorry, ini ada yang warna bronze-nya nih. Nih ya, Mi 7 yang warna bronze-nya tuh ya. Ini kalau yang suka model-model two-tone, ini ada HSR KY. Ini ya, kalau nggak salah yang V01 berapa gitu nih kodenya nih ya. Dia ini ring 16, lebar itu 7, offsetnya 42. Ini buat model-model om-om biasanya yang suka-suka model two-tone gitu ya. Tapi sebenarnya nggak om-om juga sih. Ini kelihatannya modelnya sebenarnya masih masuknya ke elegan sebenarnya. Karena apa, model palangnya juga sampai ujung dan ada lipsnya. Warnanya two-tone ya. Dia juga Dia juga mirip-mirip sama HSR 10. Modelnya tuh nggak terlalu jarang-jarang palangnya. Jadi salah satu model yang bisa nutupin kekosongan si kaliper. Kalau misalnya kalian nggak pakai cover kaliper atau misalnya belum pakai BBK dan lain sebagainya, ini salah satu model velg yang bisa nutupin kekosongan itu. Kemudian ini ada HSR Amarasi. Cuman gue butuh contekan nih.
ini selanjutnya juga ada salah satu HSR original juga nih, HSR Amarasi. Dia ini spesifikasinya ring 16, lebarnya itu 7, offsetnya 40. Nah ini salah satu model velg yang speknya rata body. Karena apa, speknya nggak terlalu besar ya si ininya, offsetnya. Dia juga model palangnya penuh dan dopnya dop nutup. Jadi baut-bautnya nggak kelihatan. Kalau yang kayak gini kan kelihatan nih tempat bautnya. Kalau ini dopnya dop tutup, harus ada kuncinya. Buat yang pengen keamanan misalnya, takut-takut kan dulu kayaknya sempat ada berita yang velg dicolong gitu kan, udah tinggal diangkat gitu doang tuh si mobilnya. Nah, ini salah satu model velg yang dopnya nutupin si baut, nutupin laknat, jadi harus ada kunci spesialnya dulu. Dan ini juga salah satu model velg yang bisa nutupin kekosongan ya, jadi banyak palangnya nutupin. Jadi buat yang masih kosong tuh bagian kalipernya, buat yang masih kosong bagian kalipernya, ini salah satu yang bisa kalian pakai sih buat tutupin kekosongan itu. Sebenarnya masih banyak banget sih ini velg-velgnya. Ini ada Minas juga, ada Siak juga, HSR Siak ini salah satu HSR original juga. Kemudian ini juga ada HSR Benawa. Sebenarnya banyak banget sih. Better sih kalau misalnya kalian pengen nyobain velg-velg ya langsung datang aja ke toko-tokonya HSR Wheel ya. Jadi kalian bisa fitting sepuasnya dan itu gratis. Kalian mau fitting tadi semua yang gua tunjukin velgnya itu juga boleh. Tinggal kalian datang aja dulu ya. Datang dulu, kalian pilih-pilih dulu velgnya mau yang mana. Atau kalau misalnya kalian udah punya spesifik velg nih, gua pengennya model racing. Nah, nanti lebih gampang lagi ditunjukin. Velg racing mana? Ada ini, misalnya gitu kan. Nanti langsung ditunjukin dan kalian bisa langsung fitting aja gratis. Oke, sekian dulu video kali ini. Gua juga mau ngingetin buat kalian semuanya masih bisa berdonasi ya di kitabisa.com. Caranya kalian tinggal buka aja nih kolom deskripsi, kalian klik linknya di www.kitabisa.com/HSR untuk Indonesia. Dan di situ kalian bisa klik donasi sekarang, terus kalian bisa pilih donasinya mau pakai apa. Bisa pakai GoPay, bisa pakai Dana, bisa pakai Shopee Pay, terus ada juga virtual account dari berbagai macam bank, kalian bisa juga pilih. Dan buat yang donasi minimal Rp100.000, itu kalian berkesempatan untuk mendapatkan satu tiket undian velg berlaku kelipatan. Kalau misalnya kalian donasi Rp200.000, berarti kalian dapat 2 tiket dan itu bisa lebih banyak berarti kesempatan untuk dapetin velgnya. Oke, kita undi setiap hari Sabtu ya. Dan kita undinya live ya di Instagram HSR_wheel dan HSR original. Pantengin aja terus setiap Sabtu malam. Oke, gua Asyik Tasmaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.